Ribuan orang di kota Qinghong, China saling menyiram air dengan berbagai alat. Ada yang menggunakan pistol air, baskom, atau hanya dengan tangan. Tak hanya itu, gajah-gajah juga turut menyemburkan air dari belalainya dalam perayaan festival siram air di Yunnan, China ini. Ini merupakan perayaan tahun baru bagi etnis Tai. Saling menyiram air merupakan bentuk permohonan akan kebahagiaan dan kesejahteraan. Semarakan festival digelar pula parade budaya hingga lomba perahu dayung. Malam harinya, ribuan lampion kertas yang disebut Kongming diterbangkan di langit Qinghong. Agenda tahunan ini biasanya diperingati setiap pertengahan April. Tahun ini, acara digelar sejak Rabu hingga Jumat waktu setempat.